Oleh teman-teman yang udah ada di bandara, ada yang mau Kak Mariam, ini umroh yang keberapa kali? Lima. Lima. Seneng nggak? Masa enggak sih? Enggak. Depan robohnya itu ada makam Rasulullah dan mimbar Rasulullah. Sekarang kita mau masuk. Kakak Sulaiman mau digendong. Assalamualaikum teman-teman yang udah ada di bandara. Ada yang mau lihat Sulaiman punya adik. Ini apa ya tulisannya? Gimana cara bungkusnya, Pak? Belum, harus yang besar. Nanti yang kecil dulu. Ini kamu pasang ini nih. Sulaiman mau coba yang ini. Bang, ini pasang ini nih. Oh, yang ini rupanya. Tapi ini enggak kebesaran, Kak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini gimana sih? Hari ini bisa ngobrol tentang tujuh tahun seperti apa? Iya. Senang banget kita sekalian ulang tahun tanggal. Kak Mariam, ini umroh yang keberapa kali? Lima. Lima. Seneng gak? Masa enggak sih? Enggak. Kalau Ibrahim 4 kok bisa. Emang Ibrahim beda ya? Kalau gak salah. Abang, ini umroh yang keberapa kali, Bang? Empat. Empat. Nanti telepon dua kali. Menurut Kak Mariam, umroh paling seru kapan? Kan bisa jadi yang kemarin-kemarin. Yang tahun lalu sih, karena teman Mariam. Iya. Iya, dari Surabaya. Teman sekolah? Ada teman ketemu? Iya, itu kayak, apa namanya? Bapaknya kan ada Indonesia, terus anaknya Aisyah. Ngerti gak? Oh, jadi anaknya yang punya persada Indonesia. Iya. Bikin touch. Sekarang Aisyah ikut gak? Enggak, kan dia kan sudah berangkat Februari. Oh iya. Dia ke 6 kali. Mariam kan kelima, beda 1 sama Mariam. Tapi dia umurnya lebih muda daripada Mariam. Berapa tahun ya? Kok lupa sih? 7 atau 8 gitu. Oh, Mariam 9, beda 2 tahun ya? 7
udah ke 8. Kalau 9. Ada Mariam. Lalu Mariam udah pas Mariam di akhirnya di Surabaya. Kemarin waktu safari ketemu? Hah? Waktu safari ketemu enggak? Iya. Kan di Surabaya. Yang di Surabaya yang pertama kali itu kan enggak ada aja karena itu bukan acara pesantren. Kita mau umroh, tapi umahnya sudah berangkat duluan kemarin. Nah, kita anak-anak sama rombongan dari Jakarta mau berangkat. Oke? Okay. Tenang dulu, tenang dulu. Ada Pak, ada. Sampai ketemu di Medina ya. Menuju kemana kak? Ke Rauta. Ke Rauta apa kak? Apa Rauta itu? Jelasin dari panjang lebar. Masuk saya. Assalamualaikum. Halas dahi si mister. Bukan namanya Nabi. Rauta itu taman surga. Tempatnya terletak di antara kubur Nabi sama mimbar. Ya Nabi. Kalau kita berdoa dikabulin gak di Rauta? Karena jam-jam. Kalau di Mekah semuanya air zam-zam. Kalau di sini yang di luar bukan air zam-zam. Di dalamnya air zam-zam. Sekarang kita sudah di depan Raudhahnya, situ ada makam Rasulullah dan mimbar Rasulullah. Sekarang kita mau masuk. Oke, apa enggak? Apa enggak? Antuk masih enggak. Ya udah kita masuk dulu ya. Di depan itu udah makam Rasulullah ya. Jadi kita banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah sudah selesai ke robohnya. Tadi anak-anak udah salat, udah doa ya nak ya. Kita kan gak ada urinya ya. Kita apa doa aja ya. Doa. Oh iya, jadi kita sudah berdoa selesai. Nah, gimana rasanya kak kemarin? Kita kasih salam sama Rasulullah kan? Bilang-bilang nanti kakak menuliskan doanya Rasulullah ya. Kemarin dia juga ya, menuliskan doanya Rasulullah ya nak. Ya.